Yang ketiga, kami mohon kepada para penonton sekalian dapat memanfaatkan bola tepuk yang telah disiapkan oleh panitia. Namun penggunaannya adalah pada saat bola mati atau pada saat pertandingan tidak dilangsungkan. Selama pertandingan kami mohon agar suara-suara dukungan maupun bola tepuk untuk tidak dilakukan. Demikian pemberitahuan singkat dari panitia. Sementara kedua tim masih melaksanakan pemanasan. Setelah tadi kami telah membacakan susunan pemain dari tim Ganevo Yogyakarta, izinkan kami membacakan susunan pemain dan official pelatih dari tim Lavani Cikeas. Nomor punggung 19, pemain tim nasional yang mendapatkan medali emas pada SEA Games di Filipina, inilah Dio Zulfikri. Nomor punggung 20, juga merupakan pemain timnas yang mendapatkan medali emas di SEA Games Philippines 2019, pemain kelahiran Magelang. Kami perkenalkan Doni Haryono. Selanjutnya, pemain-pemain binaan tim Lavani Cikeas yang mayoritas merupakan pemain SMA. Kami perkenalkan nomor punggung 1, ada Dava Naufal Mauludani. Nomor punggung 3, berasal dari Sumatera Utara, ada Boy Arnes. Nomor punggung 4, Ferry Setiawan TB. Nomor punggung 5, pemain Lavani Cikeas yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, Musa Dihan. Nomor punggung 6, berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, ada Prasojo. Nomor punggung 7, Zulian Julianto Prabowo. Nomor punggung 9, pemain asal Bandung, Jawa Barat, pemain Lavani Cikeas, Zikri Ilhamsa. Berada di posisi nomor 10, pemain asal Provinsi Riau, inilah Hendra Kurniawan. Nomor 11, ada Alvito Dimas. Bertindak selaku libero, nomor 13, ada Irfan. Dan nomor 14, pemain kelas 1 SMA, Yoel Alfianto Siregar. Dan toser kita adalah Rehan Andiko Firly. Itulah tadi susunan pemain dari tim Lavani Cikeas dengan head coach Bapak Roy Makpal, dibantu oleh asisten coach Erwin Rusni dan juga coach Bambang. Ada terapis Bapak Ojat. Itulah dari susunan pemain dari tim Lavani Cikeas. Saat ini kedua tim masih melaksanakan pemanasan. Perlu kami ingatkan bahwa setelah pertandingan di siang hari ini, AHY Cup 2020 akan dilanjutkan dengan pertandingan selanjutnya antara Barata Muda Jakarta melawan Sparta Sidoarjo. Sedangkan nanti malam pada pukul 7 malam dilanjutkan dengan pertandingan antara Pasundan Bandung melawan Ganevo Jogja. Itulah susunan acara AHY Cup 2020 pada hari ini Jumat 11 September 2020, yang tentunya berusaha untuk menemukan bibit-bibit unggul pemain-pemain voli berbakat yang mudah-mudahan ke depan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di pentas internasional. Thank you.
masing-masing. Thank you.